Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memberitahu cara mengetik bahasa Arab di Microsoft Word. Nah, pertama kita pergi ke pengaturan untuk mengatur bahasa Arabnya. Lalu kita pergi ke Time and Language. Language. Lalu kita tambahkan di sini bahasa. Nah, kita pilih yang Uni Emirat Arab. Lalu kita klik Next. Kita tunggu untuk menginstalnya. Nah, lalu kita install. Nah, di sini kan sudah ada. Nah, setelah itu kita pergi ke Microsoft Word-nya. Nah, lalu kita atur dulu di sini untuk bahasanya nih, yang tadi bahasa Arab. Lalu kita cari di sini, aktifkan keyboard layar. Nah, setelah itu kita pindahkan rata kanan, lalu kita atur ukurannya. Nah, di sini kita bisa mulai mengetik apa yang ingin kita tulis, misalnya Bismillahirrahmanirrahim ya. Nah, di sini sudah ada Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lalu kita langsung saja contoh yang kedua. Enter. Yaitu Assalamualaikum. Dia akan tersusun tersendiri ya. Nah, seperti itu. Jadi, hanya ini yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.